janjian, sayang. Tunggu ayah di mobil ya. Iya, ayah. Iya, sayang. Kenapa lagi, Ma? Kak, kakak jangan ngomong kayak gitu dong sama mama. Mama itu cuma pengen jelasin semuanya. Ada yang perlu dijelasin. Intinya kalian berdua udah ngancurin hidup aku. Ren, gini. Memang mama tuh ingin kamu berserai dari rindu. Tapi semuanya ini permainan Mr. X. Udah dong, Ma. Mama jangan nyariin orang lain lagi. Gak perlu, Ma. Ren, mama gak mengada-ada. Mama serius. Mama juga dijebak. Yang mama bilang itu benar, Kak. Sebenarnya yang pengen kakak sama rindu itu bercerai, ya Mr. X. Iya, Ren. Mr. X itu bosnya Boy. Dia yang disuruh untuk bikin kamu bercerai dari rindu. Tapi Mr. X itu juga jadiin mama alat. Jadi kamu ngelihatnya seolah-olah semuanya ini kesalahan mama. Iya, dan sekarang kita juga terjebak dalam permainannya si Mr. X ini. Iya. Kamu harus percaya sama mama, Ren. Kalian pikir aku bisa percaya begitu aja? Aku gak akan ngulangin kesalahan yang sama. Kak, aku tahu aku sama mama ini memang salah. Aku minta maaf sama kakak. Tapi aku mohon kakak jangan pergi ya dari sini. Maafin aku ya kak, maafin mama. Enggak, aku gak bisa maafin orang yang ngancurin keluarga aku. Mama, gimana ini? Kak Randy tuh kayaknya marah banget deh sama kita. Mama juga gak tahu. Jadi benar kalau selama ini Boy itu disewa sama Ibu Sela? Iya, Bu. Kecurigaan kita selama ini benar. Mama Sela yang ngejebak rindu, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu benar-benar gak nyangka. Udahlah, Rin. Yang lalu biarkanlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah masa depan kamu. Aku cuma berharap kalau aku bisa memperbaiki kesalahan di masa lalu. Maksud kamu, Rin? Aku ingin kembali lagi bersama Serendi.